Hai teman-teman smart, video kali ini kita membahas jenis-jenis alat berat kecil dan efisien. Mari kita saksikan videonya sampai habis. Mini crawler excavator. Mini crawler excavator memiliki fungsi yang sama dengan excavator besar. Pilihan alat berat ini dapat bekerja di bidang yang terbatas, tidak rata, serta dapat pula dioperasikan di area beraspal. Karena memiliki bobot yang jauh lebih ringan. Mini skid steer loader. Alat berat ini digunakan untuk berbagai keperluan dalam pemindahan material dan juga dapat dipergunakan untuk aplikasi lain dengan tugas yang ringan. Mini wheel excavator. Alat berat ini dipilih karena sangat lincah untuk bergerak pada pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi serta sangat cepat bergerak di permukaan jalan beraspal dan medan yang rata. Oke bro, mantap. Telehandler. Alat ini berfungsi untuk mengambil, mengangkat, dan memindahkan material dengan pergerakan yang cukup cepat. Telehandler juga memiliki kemampuan untuk menjangkau. Keren. Mini rod roller atau slender. Alat berat ini berfungsi untuk memadatkan tanah atau aspal pada pembuatan jalan. Mantap. Forklift. Alat berat satu ini digunakan untuk mengangkut material dalam jarak dekat. Alat berat ini juga umumnya terlihat di gudang suatu pabrik. Mini crane memiliki fungsi yang sama seperti crane besar, yaitu untuk memindahkan material dari bawah ke atas atau sebaliknya. Mini backhoe. Berfungsi untuk melakukan penggalian. Selain itu, digunakan untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti membongkar aspal, mencabut tanggul, memecah material keras, dan masih banyak yang lainnya. Mantap. Terima kasih sudah menonton.
job.